Selamat pagi. Masih di Pulau Panjang, Aceh Singkil. Pagi ini indah sekali. Seperti mimpi. Langit biru dengan air yang begitu jernih. Pagi ini mau keliling-keliling di sekitar Pantai Panjang. Sekalian menunggu sarapan pagi. Di depan penginapan, ada kafe yang menyediakan makanan. Bagi yang menginap di pantai ini, kalau tidak bawa makanan, bisa pesan di kafenya. Cuma saya menyarankan, kalau menginap di sini, bawa makanan yang banyak. Gimana? Keren kan di pulau banyak? Ayo buruan kemari, let's go! Royoan. Ini hari ketiga kita di Pulau Panjang. Tadi kita sudah jalan-jalan ya di sekitar sini. Kita mau jalan ke ujung sana. Ya, kita mau melihat jembatan dan aktivitas apa saja yang ada di sini. Aduh, keren banget ya. Keren banget di Pulau Panjang ini ya. Apalagi kita bareng-bareng keluarga. Welcome to Pulau Panjang Beach. Itu dia. Nah, di sinilah dia tugu itu. Selamat jalan. Nah, itu juga dermaganya. Kalau ada kapal, itu dermaganya ya, berhenti di situ. Halo, halo. Tadi kita sudah jalan-jalan ya ke ujung pulaunya. Ini kita mau balik lagi ke penginapan kita. Di sini ada dua penginapan, baik yang dikelola perorangan maupun bumdes. Untuk harga bervariasi. Dimulai dari harga Rp600.000 per malamnya. Yang AC mungkin sekitar 1 juta.
Kalau mau menginap di sini, harus di booking dulu, soalnya selalu ramai pengunjungnya, apalagi di hari libur atau weekend. Tanpa hiruk pikuk kota, di sini nih tempatnya buat healing-healing kalian. Apalagi kita jalan ya, di tengah-tengahnya pohon kelapa, aduh asik banget. Seperti ini nih.